Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man afdhalun nas?" Wahai Rasulullah, siapa manusia terbaik itu? Maka beliau mengatakan, "Mahmumul qalb, sadukul lisan." Ya, yaitu orang yang bersih hatinya dan jujur ucapannya. Lalu Nabi ditanya, "Sadukul lisan na'rifuhu ya Rasulullah, fama mahmumul qalb?" Kalau orang yang jujur ucapannya kami faham, kami ngerti wahai Rasulullah. Tapi siapa yang hatinya bersih itu? Mahmumul qalbi itu apa artinya? Beliau mengatakan, "Huwat taqiyyun naqi." Orang yang bertakwa dan orang yang bersih hatinya dari hasad, dari permusuhan, kebencian kepada orang lain. Maka ya talibal ilm, wahai para penuntut ilm, perhatikan hati kita. Perhatikan kebersihan hati kita sebelum kita memperhatikan kebersihan badan kita, kebersihan pakaian kita, kebersihan lingkungan kita. Nomor satu yang harus kita perhatikan adalah kebersihan batin kita. Ya, ingat, ilmu adalah sesuatu yang mulia. Ilmu agama ini adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci. Dia tidak akan hinggap, tidak akan kerasan kecuali di tempat yang bersih. Maka bersihkan hati kita, sehingga dengan kebersihan hati kita, kita pun akan mendapatkan anugerah ilmu.